Kalau tak betulkan, beginilah amalannya kita. Negeri kaya, tapi rakyat tak terbela. Jadi kau nak ubah, saya harap rakan-rakan faham. Dia bukan nak dendam apa. Saya tak suka. Saya tak suka duduk dalam penjara. Saya tak suka orang lain masukkan penjara. Tapi ikut jalur hukum. Ini bila kita ada siasat, oh Anwar ni dendam, dia dengki. Nak dengki apa? Tak ada saya nak dengki. Saya dah Perdana Menteri, alhamdulillah. Susah payah pun dah naik juga dah. Terima kasih orang Pakistan. Saya tak lupa jasa baik orang Pakistan dulu ni. Terima kasih. No, jadi saya nak sudah faham apa kaitannya ni? Ini kempen kesihatan. Apa kegiatan dengan tata kelola? Apa kegiatan dengan Bestarinet? Ada kekaitannya. Kerana cara kita urus. Kalau belanjanya 200 juta, 200 juta lah. Dan sampai. Jangan lulus 200 juta ataupun 1 bilion projek hospital. Tapi kos benar 800 juta. Ataupun hospital tak siap. Semua ini kena fikir. Saya pernah jadi ahli parlimen Pakistan. Tadi saya bincang dengan Saudara Aminuddin, Menteri Besar. Sekarang dia ahli parlimen. Dulu janji bagi. Tak ada. Pencawang ada. Kemudahan. Komputer tidak ada. Jadi sebab itu ada laporan dan ada siasatan. Dan kalau guru tak faham, saya tak faham, saya tak tahu. Apakah kita boleh izinkan keadaan begini berterusan? Kerana kalau kita dibatkan, selamatkan, kita boleh tambah peruntukan. Sebab itu tahun ini, kita tambah peruntukan kesihatan. Walaupun hutang besar kita tanggung. Dan masa itu pertumbuhan ekonomi tak begitu baik. Tapi syukur alhamdulillah. Kerana sejak kita urus ekonomi madani ini, saya lihat pertumbuhan ekonomi seperti yang disebut tadi, naik tinggi 5.9%. Inflasi terkawal.